Gue jelek banget gak sih? Kedengeran gak? Gue jelek banget gak sih, astaga? Culun banget ya, jijik kali. Gue aja jijik coklat ya, astaga. Benerin lu. Udah lama ya. Anjir lo. Benerin dulu, oke. Kita pakai ini dulu, oke. Cacat ya, cacat gak? Cacat banget ya rambut gue ya. Gila lu, culun banget anjing. Oke guys ya. Oke. Cacat ya, rambut gue culun banget anjing. Kayak apa ya, kayak kunyuk cuk, sumpah. Sumpah. Oke guys ya. Yo lu ke... Astaga, sabar apa? Bentar, astaga. Yo guys, balik lagi di channel Denu. Guys ya. Jadi di video kali ini apa yang akan kita bahas? Di sini gue pengen sharing guys tentang meta hero Balmon paling sangar guys. Jadi di sini kita bakal main Balmon dengan build magic. Kita bakal pakai build apa? Kita lihat. Jadi sekarang kita lihat dulu settingan emblem dan build-nya. Oke, let's go. Oke guys ya, untuk emblemnya gue pakai settingannya kayak gini guys, pakai custom fighter guys ya. Cuma kalau misalnya kalian maunya pakai assassin, Bang, kalau settingan emblem assassin-nya gimana? Kalau misalnya assassin, gue saraninnya kalian pakainya kayak gini guys ya. Untuk slot pertama kalian full physical attack, untuk slot kedua kalian full basic retention, dan talentnya adalah killing spree. Itu yang terbaik buat Balmon guys ya. Gitu. Sekarang kita lihat build-nya, build magic nih. Nah, guys ya, untuk build-nya kalian lihat yang paling atas di situ ada glowing wand. Jadi nanti kita bakal coba main Balmon pakai glowing wand guys ya. Bukan coba sih, gue sebelumnya udah nyoba kayak buat sebenarnya cocok gak sih Balmon pakai glowing wand, dan setelah gue coba ternyata wah gokil guys, gokil banget cuk, sumpah. Jadi kayak sebenarnya bisa dibilang glowing wand ini penggantinya kalau misalnya kalian pakai berserker fury guys ya. Cuma kenapa di mana momen kalian harus pakai glowing wand ketika kalian musuhnya banyak yang pakai, banyak yang darahnya tebel guys. Jadi kalau misalnya musuhnya banyak yang darahnya tebel dan kalian pakai glowing wand, itu bakal lebih bocor guys ya. Dan apa ya, dan life steal kalian pun bakal lebih kencang gara-gara damage magic dari glowing wand juga bisa masuk ke dalam spell farm dari bloodlust X gitu. Jadi ya nanti walaupun musuhnya nggak tebel-tebel banget, ya kita bakal tetap pakai glowing wand guys ya gitu. Jadi untuk emblem dan build-nya segitu aja, dan sekarang kita bakal langsung coba langsung di dalam gamenya. Let's go. Bentar. Jadi gue pengen ngasih tahu, ketiga item defense di belakang itu kalian gak boleh terpaku sama settingan ini. Kalian bebas mau bikin yang mana dulu dan mau bikin apa aja. Entah itu kalian mau gantinya ke anti kuiras atau Athena dan lain-lain. Kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian di dalam game guys ya. Yang paling gue tekankan di sini hanyalah bloodlust dan glowing wand. Oke, jadi kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys ya, kita dapat Balmonnya, dan di sini gue mainnya pakai spell flicker guys ya. Sebenarnya banyak juga user Balmon yang makainya itu execute, entah itu makainya vengeance, ada juga yang pakai purify, itu terserah kalian. Cuma kalau di sini gue lagi pengen pakai flicker guys ya, walaupun ada Cho, walaupun ada Atlas. Gue rasa Atlas sama Cho sebenarnya males juga sih nangkep gue, jadi ya udah gue flicker aja guys ya gitu. Jadi di sini gue lagi main full sama RQ84, sama Paprika, sama Koan, sama Sijal ini juga. Dan mereka juga punya channel YouTube. Jal nggak punya. Yang punya cuma Paprika, RQ84, sama Koans. Dan linknya buat kalian yang pengen chat channelnya mereka, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi dari video ini. Ini gue bocorin aja. Kalau Koans, dia top global jauh head, tapi mainnya solo. Gue nggak ngerti itu gimana caranya bisa top global tapi main solo. Paprika, buat yang kalian pengennya main support, kalian lihatnya Paprika. Dan kalau misalnya RQ84, yang mainnya assassin guys ya. Cuma kalau misalnya di sini RQ84 lagi pakai Yuzhong, itu gue yang ajarin. Gokil. Oke guys ya, kita masuk di dalam gamenya. Sabar, di sini kita bantuin ini dulu guys. Soalnya biasanya Ricky nih kalau misalnya main carry, main hyper, dia biasanya pengen buff merah dulu guys ya. Jadi ya kita bantuin dulu lah biar cepat, oke? Sabar. Wah anjir, lupa dong gue. Harusnya gue jagain dulu guys ya. Wah ini nih, gue udah lama gak main fighter di lane bawah guys. Gue keseringan main fighter di lane atas loh.
aduh harusnya gue anjir udah mati duluan dong gue. Gue flicker biar dapat level 2. Enggak tuh udah mati duluan minionnya. Sabar sabar. Apaan sih? Apaan sih? Ah, caper banget dah lu, elah. Gue enggak tahu guys ya, ini cowoknya tuh emang jago apa sok jago, guys. Gue belum tahu, belum bisa dinilai. Nanti kita lihat mid game, guys. Oke. Coba ya kita main ini, kita pakai skill 2-nya setelah cowoknya make skill 1-nya, guys. Karena kalau misalnya kita pakai skill 2 kena stun-nya, keangkat itu skill kita gagal, guys ya. Sabar, 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 sabar. Sabar dulu, sabar dulu. Oke, kita mainnya pelan-pelan aja. Tengil loh, nih cowok sumpah tengil banget anjing. Eh, lu ngapa tengil banget dah? Sini keluar lu. Nah, lu sono minion. Gua ngambil jungle, guys. Kan enak. Lu dapetnya minion doang, gua dapetnya jungle sama minion. Gokil. Teori aja dulu. Loh, kan dapet 3 kan minion gua. Lumayan. Lumayan, guys, main, guys. Lagi kelomang nih dia nih. Ah, sini lu. Sini lu. Nah, keriset, udah cabut. Keriset kan, keriset. Wah, dia ambil kari ya? Sabar. Oke, sabar guys. Ada karinya guys. Karinya lagi ngambil gold buff guys. Sabar. Oke, nice. Oke, atasnya ngebantai. Sabar, kita main pelan-pelan aja guys. Ini kayaknya cowoknya emang beneran jago deh. Kayaknya guys. masih belum tentu. Kalau misalnya sok-sokan masih menit segini sih masih bisa guys. Sabar. Kita main pelan-pelan guys. Sebenarnya ya gue nggak bisa mati juga sih sama cowok. Cuma kayak malas aja kena damage-nya cuk. Aduh, masih kena dong. Sabar, kita harus keluarkan skill landing kita, guys ya. Udah abis minion lu. Gua balik dulu ya, bentar. Shhh, tengil banget, cuk. Balik lu. Balik sono. Sabar guys ya. Mainnya pelan-pelan banget. Kayak lawan cuk kita butuh item defense duluan, guys. Sabar. Biar kita tuh nggak usah takut gitu kalau misalnya landing lawan cow. Sabar. Oke, dapat. Kita clear mid dulu, guys ya. Aduh, bawahnya. Sabar guys. Kita dive bawahnya dulu. Sumpah lu hancur. Sumpah. Buset, sakit banget dah, cow. Sampai hancur lo guys. Baru menit 3 lo. Wow. Padahal kayak ditinggal bentar doang, cuk. Gua kira kagak bakal hancur, guys. Gua tuh sampai hancur lo. Cuma ya gua menang level sih. Mau ngapain lu kunyuk? Gua menang level, cuk. Berani lu. Eh, ini gua bikinnya item defense duluan, guys ya, biar enggak bisa di-kill, cuk. Nanti kalau misalnya udah jadi, enggak usah ada kita kata takut lagi, cuk. Hajar mah hajar aja. Sini ini hajar. Rik. Nah. Kaget. Aduh. Gak kepencet loh flicker gua. Enggak apa-apa deh. Kayak kita dapat tower deh. Dapat tower nih. Cowoknya sekarat kan. Wah, masih belum balik tengil. Lu enggak balik mati bego, sumpah. Nah, udah balik aja sono lu. Nah, lu balik kita dapat 2 tower, guys ya. Ini nih, tower. Yo, let's go. Sabar. Ah, minionnya habis. Sabar. Tunggu minion. Yo. Tower. Dapat 2 tower. Paps, towernya. Aduh. Oh, dapat nih. Oke, nice. Aduh. Mati lu gua. Gampar lu, mampus kan lu anjing. Gua gampar mukanya, guys ya. Mukanya cowok gua. Gua gampar sih. Udah gitu doang, guys ya. Enggak lucu kan? Oke, tugas kita sebagai offline udah aman, guys ya. Kita udah dapat 2 tower. Awas atas. Gua datang. Sabar. Oke. Aduh, hancur ya. Aduh, salah gua. Salah. Bentar guys. Salah posisi tadi gua. Aduh, di-execute kunyuk lo astaga itu. Tinggal gua geprek padahal. Di-execute kunyuk.
Awas, awas. Ah! Nih, satu lagi nih, dapet nih gua. Aduh, aduh, mati dong gua, kunyuk, astaga. Gak apa-apa sih, kita masih tajir sih. Cuma Yuzong kita Ricky miskin, guys. Aduh. Awas, 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 awas. Ini bisa mati, ini bisa mati nih. Gak ada ulti kan? Aduh, ada lagi, baru dibilang kagak ada ulti kan? Ah, nice. Ih, mati tuh, mati tuh. Ah, lu kan ketabrak Balmon, gila gak lu? Matinya keserempet Balmon. Bisa mati, aduh. Astaga, rusuh banget sih ini, astaga. Ya, bawahnya jebol ya. Aduh, gak apa-apa lah, worth it sih. Worth it sih guys ya, worth it. Kita dapat core-nya, kita dapat carry, mereka dapat tower, worth it. Gak apa-apa. Awas, kita clear dulu guys ya. Sabar guys, kita farming dulu biar itemnya bisa bikin darah kita gak ada otaknya. Sini dah lu. Gue udah keras loh, kesini deh. Gak berani dong dia, cabut cuk. Sabar guys ya, kita clear dulu. Ngapain lu? Caper banget. Sono lu. Edah. Nice. Oke. Astaga, ini orang ngapa dah? Udahlah. Dia kayaknya dia nunggu kita sekarat, guys. Udah, kita commit aja. Oh, rata mitnya tuh. Astaga, udah kita commit aja udah kalau gini mah. Dah, lu cow, lu bawa aja ya. Gua pengen ambil tower bentar. Kita dapat 2 tower nih, guys. Musuhnya mati 4, cuk. Sabar. Dapat tower. Fokus tower. Cowoknya masih di bawah. Oh, udah datang. Towernya, sumpah, please. Ah, nice. Gak apa-apa, guys. Kita udah jadi blue class, guys, ya. Aduh. Gak bisa. Kayaknya mundur aja dah. Mundur aja, cuk. Ah. Yes, ada buff biru nih. Aduh, kagak dapet lagi kunyuk. Kita duitnya udah lumayan ya, kita lumayan ngejar guys ya duit kita. Lumayan untuk seorang Balmon mah. Tapi emang Balmon farmingnya gampang banget sih. Sabar guys, kita lanjut farming guys ya biar duit kita kagak kalah. Biar tebelnya tuh sekalian kagak apa ya, kayak kagak ada otaknya gitu loh guys. Jadi tebel kayak tebelnya tuh kayak gitu loh, kayak mana langsung kita bikin guys glowing one itu kayak gitulah guys. Itu kayak orang Bekasi. Sabar. Ini offset nggak sih itu atlasnya. Aduh sabar. Aduh bro, ampun sumpah. Oke. nggak dapet kan lu, gila lu. Lu mau ngekill gua, lu salah, lu mau ngekill Denuswag. Oke, nice. OTW. Cowoknya masih di belakang, guys. Guys! Oh, gampar kan muka lu. Hilang langsung muka lu, cuk. Mati kan lu. Yuk, let's go. Ini bisa mati lagi nggak? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Dadah, kita ke atas dulu, guys. Kita clear atas ya, guys, ya. Tahan. Aduh. Nah lo kan surprise. Aduh, ada flicker lagi. Tuh kalau kagak ada flicker mati tuh fix anjing. Sabar lu. Jangan buka dulu. Waduh, wah gila lu. Oh bisa mati sih. Lu, ah, gua gampar lu, kalau gua gampar kunyuk lu. Gila. Enak banget dah pakai Balmon. Gua sebenarnya suka pakai Balmon. Aduh. Temen gua mana dah? Astaga, waduh dikeroyok dah gua. Santai guys, duit kita udah mepet sih sama core-nya musuh. Sabar. Pelan-pelan. Bos ini, nice. Hati-hati di ulti, hati-hati. Oh nice, udah hilang. Itu Atlas cepet banget hilangnya dah. Ngapa ya, kayak tipis banget gitu loh. Mau lord gak? Lord aja gak sih? Ah, hati-hati ekspor. Hati-hati guys ya, hati-hati ekspor. Oke, gue ingetin nih, hati-hati ekspor. Ini ekspor. Astaga. Wah,
gue gampar kan itu palanya Lord, gue gampar cuk. Dapat langsung. Nice, untung dapat Lordnya lo. Ini, aduh sumpah lu ya lu. Nice, terang, ini urusan gue nih, terang, gak usah ikut campur. Aduh. Nah, mati kan lu. Cabut, gak ada ulti kan lu. Cabut lu kita guys, cabut lu. Sabar. Ah, udah ulti, Atlas ya udah ulti. No, guys, lihat gak? Damage glowing one ke Atlas pas gue muter ya. Aduh kok, astaga, kok sakit banget dah towernya. Kayaknya gue tadi udah keluar dari jangkauan itunya deh. Gue kayaknya tadi udah keluar dari jangkauan towernya. Kenapa damage-nya masih lanjut ya? Astaga, bagi darah dong. Dapat atas. Nice, oke. Okay. Ini gue Atlas bocor banget guys ya ketika gue udah jadi glowing one, sumpah lah. Aduh sorry guys, nggak kenyang sih, kayaknya masuk angin dah gue. Sorry guys. Bentar. Kita udah dapet darah. Oke. Okay. Ini, aduh, ada karija lagi itu kalau bisa Atlas dong, gue majuin dah. Awas, hati-hati, sumpah, hati-hati, bentar. Itu cowoknya solo cuk. Bunuh kali. Oh, udah mati. Itu mah jauh head doang cukup guys ya. Bukan, no, kekari kerasa banget no glowing one-nya no. Sabar. Guys, lihat Atlas guys. Bocor banget cuk. Waduh, gak kena lagi, astaga. Aduh, gak mati ya. Bawahnya cuk. Bawahnya bocor ini sumpah. Aduh, mati dong gua. Oh gak, untung ada flicker cuk. Untung flickernya pas lo cooldownnya. Sabar. Aduh, gimana masuknya ya? Aduh. Itu tower bawah, tinggal lempar upil aja itu. Nah, kan hancur kan. Awas ya, jangan blunder. Udah mau ada lord, jangan blunder. Jangan blunder guys, ini kalau misalnya kita blunder bahaya nih. Kalau misalnya kita blunder pasti mereka langsung lord. Langsung kalah kita cuk, fix. Awas. Santai. Hati-hati. Udah ada lord. Kayaknya lu semua ngelord aja gak sih? Biar gue yang... Astaga, kok sakit banget sih? Allah, aduh mati dong gue. Astaga, Rick, awas. Nggak usah dah, kayak reset aja dah. Mati gak tuh? Matilah ya. Oke, nice. Reset. Nah, iya, reset. Rick, Lord ya, Rick. Wah, itu nggak mau dirusuhin, nah. Alhamdulillah, dapat Lord, cuk. Bantai semuanya itu. Yuzhong selalu kuat. Oke, nice. Nggak apa-apa lah, nanti dapat Lord, guys ya. Oke, queen wave kita jadi. Mampus, mati lu semua, nih kita ratain, guys. Let's go. Ayo nih, OTW menang, guys. Gue OTW menang dulu, ye. Awas tuh karya sekarang tuh, bisa mati gak? Hilang. Ayo kita end yuk guys, let's go. Ini konten gue lama banget nih, 18 menit. Ya ampun, dari kemarin loh konten gue dapet yang lama terus. Itu tower-nya ya dulu. Tuh cowoknya udah gak ada ulti tuh, cowoknya gak ada ulti. Ini bisa mati gak? Aduh. Nih, Atlasnya. Aku gampar kan muka lu. Sakit gak? Balmon dilawan. Apalagi balmonnya Denus Swag. Anjlok. Eren. Oke, menang. Gila lu. Enak gak sumpah balmon. Balmon apa namanya? Balmon Glowing One tuh bisa ngebocorin tank-tank musuh yang tebel-tebel gitu loh. Jadi beda sama apa namanya, sama Berserker Fury itu beda. Kalau Berserker Fury kalau lebih, kalau musuhnya tipis, kalau tebel pakai Glowing One gitu. Dapat berapa nih? Plus 8. Lumayan. Win streak 6, lumayan. Gak apa-apa, yang penting kagak silver, guys. Waktu itu gue kayaknya skornya 9 silver, guys ya. 7,7 gold, anjing. Oke, guys ya, jadi sampai situ aja gamenya. Dari sini kalian gue mendapat
8 gol dengan skor 7,7, kill 7, mati 3, dan assist 5. Ya gak apa-apa lah ya, offline tuh kayak yang penting apa bertahan di lane aja tuh udah bagus. Jadi kayak kalian kalau misalnya main offline gak perlu terpaku, kalian harus nge-kill banyak, harus apa namanya, harus dapat gold, harus dapat silver atau ya silver lah seenggaknya kalau offline. Dan kalian gak perlu terpaku dengan kill, death, assist, dan lain-lain, itu gak perlu terpaku guys ya. Santai aja kalau misalnya kalian main offline, apalagi kalau misalnya musuhnya hard game susah kayak gini guys ya, itu kayak gak usah dipikirin lah, oke? Jadi untuk gamenya segitu aja deh. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Semoga apa yang gue katakan tidak membuat kalian bingung dan apa yang gue sampaikan bisa langsung masuk ke otak kalian, oke? Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dan update video terbaru dari channel Genuswipe. Dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye.